Siapkan bahan-bahannya. Langkah pertama, goreng ubi hingga kering. Setelah matang dan kering, angkat, kemudian tiriskan. Blender bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah keriting. Beri sedikit air, kemudian blender hingga halus. Setelah bumbu halus, kemudian ditumis. Tambahkan garam, daun salam, dan asam. Kemudian susulkan gula pasir dan gula merah. Masak hingga gula larut dan mengental. Setelah mengental seperti ini, kemudian masukkan keripik ubinya. Tambahkan daun jeruknya. Masak sambil diaduk hingga bumbu merata. Setelah bumbu rata, angkat, tunggu hingga dingin. Kemudian siap disajikan.